Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya channel komando saya ingin dari sana. Ya, ayo belajar dari sana, oke? Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Karena ini hitam, jadi saya kasih benang hitam ya. Caranya ini kasih masuk sih, tarik. Ya, tusuk. Tariknya itu besar, tidak boleh kencang sekali, tidak boleh juga longgar, oke, besar. Jadi yang masih pengangguran, ayo belajar kerja. Kan kalau kita itu bekerja, bagus perasaan, ya, kita tidak boleh malas. Ini subuh. Insya Allah kalau selesai ini, sholat subuh dulu. Saya jahit tiga pasang saya jahit ini. Sudah sholat tahajud dulu, bangun jam berapa tadi itu, jam 2 lewat, langsung sholat tahajud dulu baru menjahit. Dapat uang, insya Allah dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hidup ini adalah sementara, di akhirat nanti kelak. Jadi kita harus kerja dan berbuat amal, bukan hanya kerja, tapi kita kerja untuk bekal nanti di akhirat juga, yaitu berbuat amal. Ya teman-teman, jadi saya, ilmu yang saya punya, saya ingin membagi ilmu. Jadi ilmu saya, mudah-mudahan ada yang menerima ya. Karena ini satu pasang, kadang 15.000, 10.000 satu pasang. Jadi kalau kita jahit 5 pasang dalam satu hari, ya 50.000. Ya lumayan kan? Lumayan, tambahan. Karena bukan ini saja pekerjaan kita, menjual sayur juga, jadi ini tambahan ya. Jadi kita harus punya banyak, ya, pengetahuan ya. Walaupun kita artinya rendah sekolah kita, tapi kalau kita ingin belajar ya, bekerja bisa juga, yang penting halal.
Kalau kita kerja itu, utamakan yang penting pekerjaan itu halal dan mendapatkan berkah di dunia dan bisa juga tabungan amal ke akhirat nanti. Jadi ilmu yang kita punya kita harus bagikan kepada orang yang belum tahu supaya bisa berguna ilmu tak. Ya begini ya teman-teman, gampang banget, gampang. Begini kita tusuk pelan-pelan, kita pasang, lalu kita tarik, lalu kita ambil ini ya, lalu kita tarik pelan-pelan aja, santai. Ya santai aja, santai. Pakai perasaan tariknya, jangan terlalu kencang, jangan juga longgar sekali. Jadi ini perasaan kalau kita tarik benangnya, santai aja, santai, artinya santai dong. Seperti saya ini tarik santai ya, itu saya caranya. Nah, tadi saya bikin kopi, saya minum kopi dulu. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, ayo belajar yang ini. Anu ini yang bikin ini. Ya, bisa juga beli di pasar, bisa juga bikin sendiri. Ini ada besi-besi tuh, ada besi-besi keras, besi keras buat kita bergaji begini, bergaji ya, buat ada kikir, ada kikir ya, ada kikir, kikir begini, sampai runcing. Ya, ada kikir, beli kikir, kalau tidak ada pinjam, baru ini kayu, pasang kayu, begini, ya, inilah, ya oke, ayo belajar ayo, ya, supaya pengangguran berkurang, ayo. Ya. Jangan tangan dia dibawa terus ya, nggak baik, tidak baik itu, tidak baik itu tangan dibawa terus ya. Jadi kita harus belajar tangan di atas ya, seperti ini, tangan di atas memberi ya, tangan di atas memberi ya, nggak boleh tangan dibawa terus. Oke. Sekarang demi Allah, saya ini dulu orang termiskin di dunia. Sekarang alhamdulillah ya. Walaupun pekerjaan saya kecil-kecil, tapi sekarang saya tidak menerima lagi bantuan pemerintah. Ya, ayo bantu pemerintah untuk kemiskinan. Ayo, jangan tangan di bawah, jangan. Usahakan tangan di atas. Usahakan. Usahakan tangan di atas ya. Sudah bisa di masjid, saya selesaikan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nanti sudah ini sholat subuh dulu. Oke, nanti sholat subuh saya akan absen. Dan pasang kirim juga di YouTube. Karena sekarang saya itu melatih saya purna suara. Siapa tahu bisa jadi artis. Ya.
kita harus bercita-cita, ya. Insya Allah kalau sudah selesai ini, salat subuh dulu. Sehat keahlian saya itu cukur rambut itu ahli juga, itu ahli juga cukur rambut itu. Nanti mau belajar, nanti insya Allah saya akan praktikan bagaimana cara mencukur rambut baik dan benar, ya. Karena itu semua berpenghasilan. Jadi usahakan yang mendengarkan saya ini, usahakan yang masih tangan di bawah, usahakan jangan selalu tangan di bawah, usahakan ya tangan ke atas, tangan memberi, ya. Alhamdulillah. Kalau coba lihat saya ya, cepat. Bisa juga cepat. Ini kotor tangan ya, kotor, tapi nanti sudah cuci pakai sabun, bersilang. Tapi kalau hati kotor, aduh, susah dibersihkan. Ayo belajar, saya sendal, ayo, ya. Belajar, karena ini berpenghasilan ini, ya. Berpenghasilan menjadi sandal ini. Banyak penjadi sandal itu di Kabupaten Bone berpenghasilan. Banyak juga yang sudah sukses bangun rumah hasil jahit sandal. Sebenarnya biar jahit sandal saja pekerjaan sudah lumayan. Mungkin rajin.
Jadi kalau terakhir itu ya, misalkan ini ikatan ini diulang ya, diulang 1 2 kalau bisa 3 ya, 3 kali ya, 3 tarik kanciannya, kuncinya kanciannya tambah lagi ya, nggak lepas ya. Ya. 1 2 3 tarik. Oke, nah, kita potong segini potongnya. Nah, kita langsung pun langsung potong ya. Berapa ini arahnya? Ambil selesai. Oke. Oke. Dan ini sudah jadi. 3 pasang. Oke, diakhiri dengan diridhoilaika ala bisyafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Oh, billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa ya, pencet subscribe Maria yang di bawah dan loncengnya, dan komen dan like, oke? Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari komando saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumahnya saya, guys. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-alim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-alim.